Parah, belum nonton Asal Sunatan pasti. Parah, parah. Woi, parah. Parah, marahin bang. Kalau nonton. Nyaho, halo guys, bagi sama aku. Akhirnya video kali ini ya, sesuai dengan request kalian, aku bakal resen Plato. Platyboy, lagi guys. Maaf ya salah ngomong, maaf ya bang. Oke, di video kali ini gue bakal ngereaksi ya. Kalian udah tahu sih di judulnya Bedah Lompat 4 ya. Setelah sekian lama akhirnya aku reaction ini lagi. Oke, mari kita lihat ya. Kira-kira apa saja pertanyaan kalian. Kalau di video sebelumnya kan dia request videonya tuh maksudnya komentar kalian tuh kayak satu-satu, jangan langsung sekaligus nanya gitu kan, karena nanti bingung gitu kan bahas topiknya, ada yang dia tahu ada yang nggak tahu. Oke ya, jadi nggak perlu lama-lama lagi, let's go, kita mulai karena guys kita play. Halo teman-teman, ketemu lagi sama kenapa jadi gini channel ya Party Boy anjay. Astaga, berasa channel tutorial set ya, sesuai requestan kalian ya, Bedah Lore Part 4. Yeay. Ya buat yang belum tahu, jadi di konten ini kita itu bakal diskusi tentang lore ML. Jadi kalian nanya terus ku jawab. Ya bakal ku jawab senangkep gue lah. Bisa salah, bisa ngawur. Jadi iya, jawabanku itu belum tentu benar 100% ya. Masih teori. Jadi ya kalau kalian mau ngoreksi ya komen aja lah cuy. Oke? Okay? Oke okay, guys. Oke guys. Bang, skin epic Khaled, Gatot sama Yu Shunshin itu satu tema. Kalau emang satu tema ada ceritanya nggak? Kalau skin epic shop itu jarang ada ceritanya cuy. Hampir gak ada malah. Yang ada mungkin itu ya cuman skin squad-squad gitu cuy. Kayak skin Venom, Saber. Ya kebanyakan skin yang ada ceritanya itu cuman skin-skin limited sama skin legend. Ya skin-skin mahal lah. Bahkan skin kolektor yang ada ceritanya itu cuman 3 sejauh ini. Si Kudil, si Zhongli, sama Loyi. Kenapa gak semua skin kolektor ada ceritanya bang? Tanya Muntun. Gak tahu. Tanya aja Mas Muntun. Bang, asal-usul haircut reform dong. Udah ada. Bang, ada gak cerita tentang Granger Exorcist sama High Exorcist bang? Udah. Bang, rek asal-usul Zuxin dong, yang hero baru itu loh. Udah juga. Bang, kapan buat asal-usul Ruby? Udah. Roger sama Ruby hubungannya apa? Wow, mereka ini tuh pacaran. Ya, kasat. Ya, ceritanya si Roger ini pernah nolong si Ruby pas desanya dia ini diserang sama serigala. Terus juga habis itu si Roger ini juga ngajarin si Ruby ini gelut biar dia ini bisa ngejaga desanya. Gitu. Jadi mungkin gampangannya hubungannya mereka ini tuh kayak guru sama murid gitulah. Oh, kayaknya. Iya. Bang, kan di skin beberapa hero itu ada yang gak nyambung sama lore atau cerita aslinya atau beda multiverse gitu. Di cerita Nolan, dia kan menjelajahi multiverse, apa dia ketemu sama beberapa hero tersebut? Maaf kalau kepanjangan. Harusnya sih ketemu, cuy. Iya, harusnya. Kalau kalian ngikutin event MLBB pas Nolan rilis, kalian bisa lihat lah, pas si Lela sama kawan-kawannya ini berjuang buat ngumpulin serpian jiwanya si Nolan di ruang multiverse. Di sana mereka ini kan ketemu sama karakter skin dari universe yang berbeda. Kayak contohnya si Layla ini ketemu sama skin Halloween, terus si Bruno ketemu sama skin Mia Collector, terus si Kima ini ketemu sama Ben Elite. Apalagi si Nolan ini kan udah bertahun-tahun ngejelajahi multiverse. Jadinya ya harusnya dia ketemu sih. Harusnya. Iya, harusnya. Bang, lu nemu komik atau video hero MLBB-nya di mana, Bang? Contohnya yang Julian lawan Alice itu. Terus pas Nathan ngapain tadi? Pokoknya itu deh. Itu lu nemu di mana, Bang? Iya, Bang. Kalau videonya ya kalian bisa lihat lah di YouTube officialnya MLBB. Terus kalau komik cerita skin gitu, kalian bisa lihat di website lore officialnya MLBB. Nah, banyak tuh. Ada skin, komik, cerita sampingan. Ya, pokoknya mau linknya ntar bakal kupin lah di kolom komen. Oke, okay, Bang. Lanjut. Buat bedah lore part 4, Bang. Bang, kabel Fanny itu dari mana? Kalau bisa nanti buat asal-usul Fanny senang ke gua. Loh, udah ada cuy. Asal-usul Fanny senang ke gua. Ya, cuman videonya udah artefak sih. Udah lama. Iya, udah lama. Intinya latar belakangnya si Fanny itu di ceritanya tuh dia itu bikin sendiri. Soalnya dulu, sebelum dia ini join jadi budak Monian, dia ini pernah dimasukin ke sekolah desain sama ortunya. Gitu. Jadi ya bukan gara-gara dia ini nonton AOT ya. Bukan, bukan. Pas Ben jadi gurita raksasa dan Bayuan lawan Freya, Atlas kok diam aja? Atau dia gak berani lawan Ben? Ya kayaknya sih pas di pertarungan itu, si Atlas ini tuh udah kehabisan tenaganya. Ya soalnya kan sebelum si Ben ini jadi sotong gede, si Atlas ini kan udah ditumbangin sama pasukannya si Franco sama si Freya. Jadinya ya itu ngebikin dia ini gak join war pas si Freya ini Bayuan sama si Ben. Ya masih nge-revive lah. Assalamualaikum Bang Deadcap. Ini buat bedah lore selanjutnya. Satu, apakah ada item MLBB yang nyambung sama lore MLBB? Oh iya, ada gak bang? Waalaikumsalam.
harusnya sih semua item MLBB ini tuh nyambung semua sama lore MLBB. Apalagi banyak kan item yang aslinya itu senjata dari beberapa hero gitu. Kayak contohnya War X ini senjatanya si Aulia. Terus Malefican item baru ini senjatanya si Layla. Wishing Lantern senjatanya si Juxin. Golden Staff itu senjatanya kalian. Dan ya masih banyak lagi lah. Intinya item MLBB ini tuh nyambung lah sama lore MLBB. 1. Bang, apakah Jirat punya skin Lightborn? Kan Jirat adanya Sylvana. 2. Ya udah itu aja. Ya udah itu punya, aja. Cuy. Tapi enggak tahu rilis kapan. Masih skin goib. Ya. Butun. Pas skin Neobisnya si Verdi sama Lilia itu termasuk skin couple enggak sih? Kalau iya berarti si Verdi bed dong. Sama kayak skin Mesh Blender Nana sama Aldous. Apakah para hero bocil bakal diembat semua sama umum sangar? What? Oh iya. Ya guys. Kan di ceritanya mereka ini kan jadi babysitternya. Jadi yang rawat lah. Si Aldous ini ngomong si Nana, terus si Verdi ini ngomong si Lilia. Ya buat yang pengen tahu cerita lengkapnya, kalian cari aja lah. Asal usul Miss Bender atau Neobis. Udah. Bang Flat mau nanya, apa benar si Nolan habis masuk Infinite Gate jadi Timothy? Hah? Jangan! Gerbang itu akan melahap segalanya. Jujur ini sedih sih sebenarnya. Bang, pas Nathan ke masa lalu, di mana Nathan yang di masa lalu? Ya belum lahir lah, cuy. Kan Nathan lahirnya kan 1600 tahun di masa depan. Wah, parah, belum nonton asal-usul Nathan pasti. Parah. Kalau Nathan dan selesai misinya itu gimana baliknya? Kan harus pakai energi yang banyak. Kalau menurut gua ya, menurut gua, senangkap gue anjay. Dia ini gak bakal balik ke masa depan sih. Ya meski semisal dia ini udah nyelesain misinya buat ngamanin semua toilet orb yang ada, ya menurutku si Nathan ini bakal netap di timeline sekarang buat ngejaga toilet orb itu. Ya jaga-jaga, takutnya kan gak ada yang tahu. Tiba-tiba toilet orbnya ini dicolong lagi sama Abyss. Bang Flati, ada niatan bikin konten mainin ML gak? Apa cuma fokus sama konten alur cerita? Dulu sih pernah bikin sih cuy, cuman sekarang udah jarang. Tapi kalau semisal kalian mau ngeliat gue main game, kalian bisa cek aja cuy, ya, di channel Deadfat, channel sebelah. Ya biasanya gue tuh live ngegame, open mabar, ngobrol di sana cuy. Apa itu bang? Apa itu bang? Ini game apa? Apa itu bang? Mana apa bang? Mana apa? Kamu apa bang? Oh itu cuy, beruang. Bapak dia beruang. Dia bilang dikenok nih. Yusa yuk. Mati kau. Akhirnya. Aku yang dikejar cok, parah cok. Yang nembak siapa parah, dikejar cuman, siapa? Yang nembak orangnya yang dikejar aku cok. Tau pulangnya cok. Oh ya, sama biasanya itu gue live ngegambar di sana cuy. Jadi ya spoiler-spoiler dikit lah. Ya ini channelnya, jangan di subscribe. Bang, kan si Sylvie itu udah resmi jadi Ratu Monian. Dan si Sylvie ini juga punya skin couple sama Granger. Jadi apakah nantinya Granger bakal jadi Ratu Monian? Ya kayaknya sih ya. Tapi kan gak tahu lagi, kan skin kan bisa aja beda universe kan. Gak ya, ada yang tahu. Sih, ya. Tapi kalau misal mereka ini benar-benar nikah ya, harusnya sih si Granger ini bakal jadi Raja Monian. Cuman mungkin kekuasaannya itu bakal dipegang sama si Sylvie. Soalnya kan yang punya keturunan kerajaan itu kan si Sylvie. Sedangkan si Granger ini cuman anak dari keluarga biasa. Kayaknya gitu sih. Kayaknya. Ya kalau kalian punya pendapat lain, kalian komen aja lah. Bang, skin Freya Legend endingnya gimana? Apakah mati ngaman di luar angkasa atau hidup di Eden? Kalau senangkap gue, dilihat dari video klipnya, kan muncul para pasukan bala bantuan dari bumi yang datang ke sana. Ya, kemungkinan si Freya ini bakal selamat dan ngelanjutin penjelajahannya bareng mereka buat ngedatengin Eden. Dan ya, terusannya nggak ada yang tahu. Belum tanya tahu. Aja muntun. Ya semoga aja ya. Skin Legend selanjutnya itu ceritanya itu nyambung sama lore skin legendnya si Freya. Jadi kita bisa tahu lah lanjutannya itu kayak gimana. Ya, please Mas Muntun, please. Kayaknya Mas mungkin Muntun. Segini dulu aja lah buat episode kali ini. Kalau semisal kalian ada pertanyaan seputar lore ML, kalian komen aja lah. Ntar pertanyaan yang unik dan menarik bakal gue pilih dan gue masukin ke Bedah Lord Part 5. Yeay. Anjay. Ya, kalau rame. Oh ya, ngasih pertanyaannya itu jangan pernah pinak gini ya. Satu-satu. Satu komen, satu pertanyaan. Komen banyak gak apa-apa cuy. Oke, jangan beranak pinak. Woi, ngerin woi. Dan buat penutup, ya apa? Gak ada sih. Konten ini emang gak ada manfaatnya sih.
ya gak bakal keluar juga sih di ujian sekolah kalian. Jadi ya unsubscribe aja lah. Oke, sudah udah habis ya. Gila, ini banyak banget sih informasi yang aku dapat, guys. Tapi sayangnya si Cho gak muncul ya. Kalau yang Bedah Lord yang ketiga kan dia muncul, walaupun ente lagi sih. Kasian sebenarnya kalau dia muncul. Oke, share video, jangan lupa like, share, dan subscribe.